Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Ajum Channel 72. Seperti biasa guys, saya sedang berada di sawah. Di video kali ini saya akan mau pasang jebakan atau perangkap sarang burung cicipadi ya guys. Soalnya di sawah ini banyak sekali guys sarang burung cicipadinya. Oke, sekarang langsung aja kita pasang jebakannya. Mudah-mudahan berhasil guys. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat untuk menjebak burungnya ya guys. Ini namanya porog ya guys. Caranya gampang sekali. Sebelumnya saya sudah upload cara membuat jebakan ini. Cuma modal tanah sama batang padi yang sudah kosong ya guys. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita pasang jebakannya guys. Oke guys, sekarang saya mau menuju tempat sarang burungnya guys. Soalnya sebelumnya saya sudah menemukan sarang burungnya. Dan pas waktu saya temukan itu baru bertelur ya guys. Kita lihat dulu sekarang. Mudah-mudahan masih ada guys sarang burungnya. Nah ini dia guys, masih ada sarang burungnya. Tuh guys, baru bertelur, baru 3 butir guys telurnya. Ngeblur. Oke, sekarang saya mau pasang kamera pengintainya dulu ya guys. Nah oke guys, sekarang saya sudah pasang kamera pengintainya. Sekarang saya kasih tahu cara memasang alat jebakannya guys. Nah posisinya si lubang ini tepat di atas sarang burungnya guys. Kita pasang. Tuh guys kayak gini. Jangan lupa ujungnya diikat guys supaya tidak jatuh. Nah setelah diikat, jangan lupa dikasih lubang guys di sampingnya supaya si burung cicinya masuk lewat sini guys, lewat samping, terus dia nanti keluarnya lewat atas guys. Oke, sekarang kita kasih lubangnya dulu guys. Nah seperti ini guys. Nah sudah dikasih lubang. Sekarang kita tinggal dulu guys supaya indukan si burung cicipadinya tidak takut. Jangan lupa di like, subscribe, share dan komen ya guys. Mudah-mudahan jebakan ini berhasil. Thank you.
ya guys, ternyata jebakan ini berhasil guys. Jebakan ini benar-benar ampuh. Tuh guys, kelihatan gak guys? Tuh ada burungnya terperangkap guys. Jadi cara kerja si jebakan ini, si burung cici ini masuk lewat sini guys. Nih, dia otomatis kalau ada orang lewat atau ada suara-suara yang bikin dia kaget, langsung keluar ke atas guys. Nah, terus jadi dia terperangkap, nggak bisa keluar. Tuh guys. Oke, sekarang kita copot dulu jebakannya, kasihan burungnya. Kita mau lepas dan kita rilis burungnya guys. Nah ini guys burungnya, ini namanya burung cici padi ya guys. Tuh burungnya terperangkap guys. Cantik sekali guys burungnya. Nah, sekarang kita lepas dulu ya guys burungnya, kita keluarin dari perangkapnya. Tuh guys, cantik sekali ya guys burungnya. Oh ya guys, jenis burung ini jenis pemakan serangga ya guys. Jadi burung ini bukan burung hama. Jadi kita lepasin aja. Sian. Dia juga pasti bakalan balik lagi guys ke sarangnya, soalnya dia lagi bertelur. Oke. Cukup dulu video tentang menjebak burung menggunakan alat porok. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya guys, biar saya bisa mengupload video yang lebih bagus dan yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sekarang kita liris burungnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.